Viral Taruna Akpol berani melawan pengasuhnya, diduga tidak terima laptop diperiksa. Dia ngelawan pengasuh. Saya perwira. Panggil saya, Pak. Beredar video yang memperlihatkan seorang taruna akademi kepolisian melawan pengasuhnya. Bahkan, sang taruna yang berpakaian dinas terlihat mendorong pengasuh yang duduk di kursi panjang. Di tengah adegan tarik-menarik, terdengar suara seseorang yang diduga perwira polisi marah dan mengingatkan bahwa dia, yang mendorong, masih taruna, sehingga tidak pantas berbuat seperti itu kepada atasannya. Dalam keterangan terkait video yang beredar di media sosial itu, disebutkan sang taruna bereaksi melawan pengasuhnya karena mereka hendak memeriksa laptop miliknya. Diketahui kemudian, dalam laptop, ditemukan rekaman chatting sang taruna dengan rekanita atau teman perempuannya. Disebutkan hal tersebut adalah sebuah pelanggaran di dalam Akpol. Sang taruna sendiri disebutkan terlambat masuk ke akademi setelah sebelumnya izin berobat. Postingan ini pun telah ramai dikomentari warganet. Namun belum diketahui secara pasti, kapan kejadian ini berlangsung. Selain kelakuan sang taruna, bentuk kaki sang taruna juga menjadi perhatian warganet. Kaki sang taruna Akpol yang melawan perwira pembinanya tersebut disebut warganet seperti berbentuk X. Ini menjadi aneh di mata warganet karena salah satu syarat penting masuk polisi apalagi Akpol adalah kaki tidak boleh bentuk X dan O.